Okay. So, wih, tempat duduknya nyaman, guys. Bener. Kayak duduk di sofa gua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog again bersama gue guys, Afif Toha. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja di mana pun kalian berada. Oke guys, kali ini gue kedatangan unit Yamaha X-Max tahun 2020. Dan di sini ada simple modifikasi yang udah diubah di Yamaha X-Max 250 ini guys. Dan di sini kalian ingin tahu apa aja yang udah diubah sini? Ayo kita, gua akan jelasin satu persatu. Oke cuy, so di sini tampak depan udah simple banget. Yang udah diubah adalah windshield-nya. Dia pakai windshield Eropa, yaitu dengan harga 850.000. Setelah itu ban depan dia pakai Pirelli Diablo Rosso guys, dengan harga 1.575.000 rupiah. Dan tak kalah penting juga, peleknya udah diganti dengan warna apa ini, gold ya, gold gitu guys, mantap. Nah kayak gini nih guys yang gue suka, simple modifikasi, jadi nggak terlalu banyak ubahan. Yang penting kan simple tapi dilihat itu nyaman dan enak gitu loh. Kalau terlalu banyak warna gitu bikin aduh, terkadang kita bisa bosen, tapi itu opini pribadi masing-masing ya kan. Oke, setelah itu apalagi guys. Oke, wow, gak kalah penting cuy, di sini ada dia udah berganti dengan spion Jalu dari merek MHR, kecil mungil cuy, segini doang. Oke, setelah itu, nah stop lamp belakang dia udah dicat sih, cat agak hitam gitu, smoke. Dan harga berapa? Sekitar 300-an kalau di sini kita. Nah, ini guys, yang paling mahal modifikasi di X-Max ini yaitu shock breaker belakang, guys. Dia pakai Ohlin. Ori Ohlin ya, bukan Sohlin. Dan di sini dia udah diganti shock breaker Ohlin dengan harga 8.500.000 rupiah, cuy. Shock breaker belakang doang, guys. Shockmaker, we shock juga harga segitu. Ah, buat Sultan mah bebas, aman, ya kan? Shockmaker dan warna yang khasnya dia itu mantep. Dan gak kalah penting juga, dia udah ganti dengan stabilizer ini sih, harga 450.000. Biar kokoh aja sih, biar kuat. Dan ban belakang juga udah diganti sama seperti depan, dan Pirelli Diablo Rosso guys. Mantul abis. Oke, so next, selanjutnya modifikasinya yaitu adalah knalpotnya. Dia udah diganti dengan Akrapovic made in Thailand punya, dengan harga 2.500.000 rupiah. Wow, beginilah guys X-Max, simple modifikasi of X-Max 2020. Oke cuy. Oh, nah kali ini saatnya gue akan nyobain rasanya ride pakai X-Max ini kayak gimana.
Ayo langsung aja cuy, kita akan, gua akan nyobain. A few moments later. Oke guys, so kali ini gua akan test ride X-Max yang udah dimodif sesimpel mungkin, tapi menghabisin budget yang banyak juga. Oke guys, langsung kita akan coba test ride. Welcome. Hoho. Okay. So, wih, tempat duduknya nyaman guys. Bener. Kayak duduk di sofa gua. So, mantap nih. Gua ukuran tinggi 163. Duduk di sini kayak, udah, sumpah guys. Dengan view sawah. Wah. Sumpah cakep. Nih kalau gue, opini gue pribadi nih, kayaknya gue srek nih kayak gini nih. Buat nyaman nih, buat jarak jauh. Apa ganti aja ya, ambil ini juga. Cakep sih. Okay, belokan. Oh buat tikungan. Ya jelas CC 250. Hohoho, nyaman tau. Kenapa nggak ambil ini aja gue ya? Ngambil ini ya. Yamaha X-Max yang keren sih, CC-nya gede sih. Okay, jalannya yang sepi. Mantep. Oh, keren guys, keren, sumpah. Sumpah cuy, wah kalau jarak jauh pakai ini nyaman banget. Sumpah enak, sumpah nggak akan pegel deh lo nih. Belokan tajam. Wih, sunset cuy. Oh, belokan lagi. Mantap guys. Okay guys, so thank you buat kalian yang udah nonton. Okay guys, demikianlah review gua mengenai simple modifikasi Yamaha X-Max 2020 ini, yang simple modif tapi wah habis banyak juga, nggak berasa, padahal cuma beberapa poin aja yang diganti, gitu doang. Okay. Thank you buat kalian juga yang udah nonton vlog gue guys. Dan jangan lupa supportnya untuk klik like, komen di bawah, dan share juga video gue. Dan terima kasih. And see you on the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Peace. Ooh. Yeah.